Satgas Preventif dan Satgas Penegakan Hukum membantu pengendara yang pecah ban yang ditemui di jalan untuk dibawa ke bengkel terdekat. Kegiatan Satgas di samping melaksanakan patroli dan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, juga melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Apabila masyarakat yang kendaraannya mogok atau kehabisan bahan bakar, akan dibawa ke bengkel dan pom bensin terdekat. Dalam keadaan tersebut, masyarakat tidak segan lagi kepada polisi yang sedang berpatroli. Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Jambi berharap masyarakat tidak segan-segan apabila ada kendala di jalan untuk menyampaikan kendala dan keluhan tentang kendaraannya tersebut ke petugas jika membutuhkan bantuan. Jadi kami dari Satgas Operasi Keselamatan mengharapkan kepada masyarakat pengguna jalan apabila menemui kendala di jalan, baik itu pecah ban, kemudian kendaraannya mogok, terus bensinnya habis dan lain sebagainya, mohon kepada masyarakat di Provinsi Jambi ini apabila melihat patroli kepolisian, silakan untuk tidak segan-segan menghentikan, disampaikan keluhannya apa. Kami dari Satgas Operasi Keselamatan, apabila masyarakat membutuhkan bantuan kita dengan senang hati akan kita bantu. Apabila pecah ban kemudian melibatkan kendaraan bermotor roda dua, kita akan bantu ke tukang tambal ban terdekat. Begitu juga apabila ada pengendara kendaraan bensinnya habis, kita akan berusaha untuk mencari SPBU terdekat, kita belikan, kemudian kita isikan kepada motor atau mobil tersebut. Nah, ini salah satu bentuk kegiatan di dalam operasi keselamatan Polda Jambi tahun 2018. Oke. Dari Jambi, AKBP Muhammad Lutfi melaporkan. Salam Tribrata.